Halo guys, gimana kabar kalian di sana? Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, masih suasana hari kemerdekaan baru 2 hari berlalu. Semoga kita masih tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Nah, di sini aku unboxing dulu guys, ada rak bumbu yang barusan kemarin itu aku beli di tukang perabot. Dan ini harganya murah meriah guys, cuma 20.000. Dan di sini aku mau pasangin dulu, mau meracik eh meracik mau mau merakit mau merakit dulu ya guys. Ini aku pasangin dulu tongkat-tongkatnya satu persatu. Sebenarnya nggak ada rencana mau beli rak bumbu, cuman pas lihat di tukang perabot tadi warnanya bagus banget dan harganya juga murah, langsung aku beli deh. Namanya juga emak-emak ya guys ya. Aku tuh ngeletakin toples-toples bumbu itu sembarang ya guys ya, tinggal taruh aja di sela-sela toples-toples yang lain, di samping-samping toples gula yang ada di rak di atas itu tuh. Terus jadi kalau misalkan anak-anak mau goreng telur atau mau goreng nugget, nyari kecap itu ke pojok-pojok tuh guys. Nah, nanti kan setelah ada rak bumbu ini, aku akan menyusun di mana letaknya kecap, lada, garam, gula. Pokoknya semua bumbu dapur itu nanti aku akan tata rapi di atas rak yang murah meriah ini ya guys. Oke, sekarang raknya udah aku rakit seperti ini. Ternyata caranya gampang banget guys, dan mungkin kalian juga pernah kali ya membeli rak seperti ini dan gak ribet banget, semoga berguna. Lanjut, aku mau unboxing dulu unboxing belanjaan dari abang-abang tukang sayur tadi pagi. Hari ini aku mau masak ikan kembung kuning. Aku masak kuah guys, kuah asem. Nah, itu ada jeruk, ada asam jawanya 2 bungkus, dan tadi aku beli pepaya 1 buah dan minyak goreng 1 liter seharga 14.000. Dan sebelum masak-masak, aku mau bersih-bersih dulu nih wastafelnya, tempat cucian piringku ya guys ya, udah lama banget. Di sini aku mau gosok-gosok dulu bagian dindingnya karena air di rumah itu berwarna. Kan kebetulan di sini kan kami menggunakan air tanah ya guys ya, menggunakan jet pump. Meskipun udah digali sedalam 25 meter masih tetap aja airnya berwarna. Dan jika diendapkan sampai bermalam itu guys bisa menimbulkan warna flek-flek kuning di tempat-tempat di mana airnya itu kita tampung, atau di tempat-tempat cucian piring seperti ini. Kadang-kadang habis mencuci piring itu kita udah bersihkan masih aja tetap warna kuning ya guys ya, karena memang dasarnya airnya itu berwarna dan tidak bisa dikonsumsi seperti untuk memasak nasi, sayur. Ya pokoknya cuman digunakan buat cuci piring aja sama mencuci pakaian, mandi. Cuman itu aja guys, untuk bersih-bersih lah pokoknya. Kecuali untuk makanan kita nggak bisa pakai sama sekali ya guys ya. Nah, aku lanjutkan untuk masak menu hari ini, menu simple aja ya guys ya. Di sini aku mau masak ikan kembung kuah kuning, dan nanti sayurnya itu langsung aku cemplungin ke kuahnya. Dan itu aja menu hari ini.
Oke, sekarang aku lanjutkan untuk mencuci guci-guciku yang aku koleksi udah beberapa tahun ini ya guys ya. Gak banyak sih, ada cuman beberapa buah. Cuman karena udah lama banget gak dibersihin. Nah, mumpung hari ini kan aku itu cuman memasak satu menu aja guys. Nah, caranya untuk membersihkan tembikar ini atau guci dari keramik ini, kalau masih lapisan-lapisan corak-coraknya ini masih utuh gitu guys, jadi kita nggak usah menggunakan terlalu banyak bahan-bahan kimia ya. Cukup dengan menggunakan sabun cair pencuci piring aja atau sabun colek. Sebenarnya cuaca hari ini di Bekasi agak lumayan mendung guys. Tadi itu jam 8 cerah, terus tiba-tiba mendung lagi. Dan kemarinnya itu hujan. Terus aku lagi jemur pakaian itu jam 2 itu aku udah angkat dari jemuran guys. Jadi aku jemur di dalam rumah aja. Mudah-mudahan hari ini kering ya. Nah, itu dia guys, semuanya udah kinclong kan. Sebenarnya gak banyak-banyak banget guys, tapi cukup untuk menghias lemari pajangku yang ada di sebelah dekat kamar sana. Dan ini juga kemarin itu aku beli nyicil-nyicil ya guys ya, waktu aku dulu masih kerja. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki bisa ditambahkan lagi ya guys. So, sekarang aku mau mengerjakan tugasku yang terakhir ya guys ya. Ini adalah pekerjaanku yang terakhir hari ini dan ini waktunya udah mulai siang. Di sini aku mau sikat teras dulu dan aku udah siapkan sabun colek sama sikatnya guys. Semuanya nanti aku akan sikat, aku akan bersihkan sampai kinclong.
Nah, oke, cukup sekian video dari Mami Leo untuk episode kali ini. Dan buat kalian yang sudah menonton, aku ucapkan terima kasih ya. Dan yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang dan dukung aku dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe.